vaksin ke surga, turunkan, ganti dengan pemimpin yang mau mendengar, menggali solusi dan memberi feedback. Karena dari satu momen ini, kalau aku tidak menikmati di OSDI, ya akan terjadi apa? Ya akan terjadi apa? Aku akan terjadi apa happy, saya lelah di OSDI. Ustaz Wongwe Ustaz baru kemarin dilantik, happy ya Allah banget, happy ya Allah. OSDI kalau berteriak lelah lama-lama, lillahnya akan hilang. Karena apa? Andai kan ada di antara antum yang mengatakan, Pak Yabi, saya lelah berkiprah di OSDI. Ini jawabannya. Apa nak? Nega. Tulisan ini undang banget. Lelah tidak selalu banyak pekerjaan, tapi lelah itu terjadi karena sedikit kerja tapi banyak mengeluh. Udah sedikit kerja tapi banyak mengeluh. Ada nggak nak yang sedikit kerja banyak mengeluh? Banyak. Lelah itu tidak selalu banyak pekerjaan, tapi lelah itu muncul udah tahu dia mengeluh karena sedikit kerjaannya juga. Momen-momen seperti ini banyak dengan kuat yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa kuatnya? Kasihkan ke sampingnya, silakan. Ini dia tulisannya. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa harus belajar leadership hari ini? Ini jawabannya. Silakan. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Ulangi kau. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Kasih ke sampingnya terakhir. Siap. Belajar leadership memang membuat lemah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Belajar leadership, jadi pengurus itu memang lelah. Tapi kalau nggak belajar dari sekarang, suatu saat hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Maka mulai hari ini, sebelum saya tutup di segmen ini, segmen leadership 1 jam 30 menit ini membawa antum berselancar bahwa oh, leadership sangat penting. Karena satu titik yang harus anda dapat antum, ini dia sebelum saya tutup segmen ini. Siapa kayaknya coba? Atau bisa nggak ada segmen ini yang akan sejauh? Putra, kelas yang lalu. Disimpan alat di sini. Tegakkan. Pegangan. Ini. Sebentar putri. Oke. Siapa ya? Baik fokus ya nak ya. Atau bisa gak mendobrak challenge ini? Atau gak boleh pikirkan yang lain, gak boleh pikirkan kanan kirimu, gak boleh pikirkan posisi yang lain. Yang harus atau pikirkan lah dirimu sendiri. Gak boleh tengok kanan, gak boleh tengok kiri, yang harus atau pikirkan lah yourself. 3, 2, step. Move ke kursi yang berbeda, tapi
nampak tertib, tertib, tanpa ada noise. Dan antum tahu dan tidak ada kursi yang kosong pasti terisi dengan sempurna, sama seperti ketika antum duduk sebelumnya. Dan posisi antum hari ini pasti berbeda dari sebelumnya. Viewnya juga beda, antum lihat visualnya juga beda. Walaupun saatnya besar. Lima. Tidak perlu diskusi lagi, cukup langsung untuk antum duduk dan langsung standby di kursi. Tiga. Dua. Silakan duduk kembali tanpa suara. Tiga silakan. Ada satu hal yang perlu Anda sampaikan kepada generasi hari ini. Ini dia Bibo. Tulisannya adalah yes. Gambar ini menunjukkan satu potret di tanah Sulawesi. Acara seperti inilah, karena orang-orang ini, organisasi ini besoknya pada wisuda. Habis acara, di acara wisuda datang ibu ini jauh-jauh dari Kolaka menuju ke kampus dengan pakaian ala kadarnya. Siapa yang dia temui yang pertama kali? Bukan rektor, tapi yang ditemui adalah jagoan yang dia cinta. Sebelum acara mulai, dia bilang kepada ibunya, "Bu, ibu datang ke sini pakai copan-copan, saya malu. Saya ketua di sini, saya ketua BEM, ibu." Saya gak suka lihat ibu kayak gini. Ibu ini gak bisa bicara apa-apa. Dia leader loh, Pak. Ditarik ibu itu menuju ke belakang aula. Karena dia merasa gengsi punya seorang ibu. Dan dia adalah ketua organisasi di kampusnya. Ditarik di belakang. Suasananya lu gak kondusif, Pak Happy. Kalau Pak Happy gak percaya, lihat ke belakang aula. Tim kami gak ada yang berani mengatakan Pak Happy tidak melihat. Kami gak perlu jelaskan. Aku buka itu jendela belakang aula. Yes. Real. Ibu yang lembut itu dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia pemimpin, Kak. Dia pimpinan di kampusnya. Kumlo ke kandungnya keren gak? The best top 10 hari itu. Pinter tapi gak sore. Bukan kayak diprediksi Nabi. Nabi pernah mengatakan sebelum wafatnya, "Man ro'a minkum ba'di." Barang siapa yang hidup setelah aku mati nanti, "Fasayara ikhtilafan katsira." Maka kau lihat akan melihat sekian fenomena. Anak membunuh ibu atau sebaliknya. Dan itu real. Terjadi di tanah Yaman. Ini pemuda hebat kau. Dia pemuda.
pengusaha yang hebat, tapi dia tega membunuh ibunya sendiri. Dia pemimpin yang hebat, dia pemimpin yang disegani, tapi hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri. Dia pemimpin kak di perusahaannya di Yaman. Dia ingin lebih kaya dari hari itu, Bibo. Dia seorang leader di perusahaan di tanah Yaman. Dia berdiri di atas pasar dan dia mengatakan apa? Ya ahli Yaman, wahai penduduk Yaman, anakku ini ahadan minal agniya. Aku ingin lebih kaya dari ini. Siapa yang bisa membantuku? Pemuda itu pada datang ke orang itu. Dia mengatakan, kau ingin kaya? Satu-satu. Antara kita lebih unik. Wahai pemimpin yang hebat di tanah Yaman, kalau kau ingin kaya, saatnya antara kita lebih unik. Kau temui ibu. Setelah itu, wahai pemimpin yang hebat, kau akan lebih kaya ketika kau sudah menemui ibu. Bunuh ibumu itu dan ambil jantungnya kepada kami. Kita akan jual jantung itu. Dia lari dari tanah pasar. Dia mengatakan, aku akan kaya. Aku pemimpin yang hebat. Aku akan lebih kaya dari ini. Hanya untuk membunuh ibu. Ini mudah bagiku. Diketuk pintu rumahnya. Wahai ibuku, ia Umayyah iftahi lubah. Buka pintunya. Ibu ini, dia bangga punya seorang anak, seorang pemimpin. Dia menelusuri dinding rumahnya dan dia mengatakan doanya waladi. Anakku memanggilku. Dibuka pintu rumah itu. Ibu itu mengatakan apa? Anakku, anakku Mustaqbil, aku rindu kepadamu. Tapi seorang pemimpin ini, anak kebanggaan ibu ini mengatakan apa? Ya Umayyah, wahai ibuku, analah ahta juhada. Aku tak butuh pelukanmu ini. Yang aku butuhkan adalah aku harus membunuhmu dan mengambil jantungmu. Apa tahu jawab ibu ini? Ibu ini menjawab dengan diri. Dibunuh ibunya nak, dia pemimpin loh kak, sama seperti anak Sulawesi Tenggara tadi, dia ketua BEM, dia kumblok nilainya, dia fakat alim tapi nggak soleh. Terjadi di tanah Yaman, dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya, di tempat dia disusuinya, dia pemimpin yang hebat di tanah Yaman, tapi tidak membunuh ibunya sendiri. Leadership bukan hanya leader untuk jasadnya. Tanya. Aku bertanya, Ustaz, dibunuh kah ibu itu? Nah, wakanat fisa kerotiha bagia. Ibu itu fisa kerotiha bagia. Sakaratul mautnya ketika sudah terbunuh ibunya. Ibu tahu apa yang dilakukan anak itu, apa yang dilakukan pemimpin itu, apa yang dilakukan pengusaha dan pimpinan yang di tanah Yaman itu. Setelah ibunya terkapar, setelah terbunuh, Diambil jantung ibunya yang tak berdosa itu, didekap di tangannya. You tahu jantung itu masih berdetak, wahai Nurul. Jantung ibunya masih berdetak. Dia pegang dadanya dan dia lari menuju ke pasar sambil mengatakan apa? Aku akan kaya. Jantung ibuku sudah aku pegang. Aku pemimpin yang hebat dan aku akan dibanggakan karena aku akan menjual jantung ini. Dia lari atas padang pasir. Apa yang terjadi? Dia jatuh.
situ baru dia merasa berdosa, ya Allah. Aku tak tega melihat jantung ibuku yang masih berdetak dan tertutupi oleh debu dan pasir. Daripada seperti ini, ya Allah. Dia dekat di dadanya sambil mengatakan, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi bahagianya seorang ibu, Rahman Rahimnya seorang ibu, ditiba dari Sang Maha Rahman Rahim. Ibu itu berbisik di telinga sang anak melalui detak jantungnya sambil mengatakan apa? Wahai anakku, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh ibumu dua kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu, tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Dia leader kan, pimpinan kan? Dia pengusaha, pintar, tapi gak soleh. Dia punya visi, tapi gak action. Dia kumlong, tapi gak soleh. Dari dua potret cerita ini di penghujung momen ini, people, saatnya Osni untuk menjadikan momen Osni ini untuk berselancar di samudra Rabb Azza wa Jalla. Ya Allah, aku akan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi-Mu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadikan momen Osni ini adalah momen untuk menunjukkan the power of birrul walidain. Saatnya hari ini Anda mengatakan kepada aku, setelah hampir 2 jam anak bicara, ya Allah, bismillah. Saatnya untuk berdiskusi, bikin timu. Jangan menang sendiri, tapi untuk harus buat tim yang indah dan yang lain. Karena momen seperti ini adalah saatnya kami mengatakan, jangan merasa sendiri. Merasa sendiri akan terjadi seperti di Kolata. Merasa menang sendiri akan terjadi seperti di Yaman. Tapi antum harus buat tim yang indah dengan kawan-kawan yang lain. Andaikan ada satu pengurus, dia tidak bisa berselancar di bawah Osni ini, sudah, angkat dia tangannya, ayo kita berjuang bareng-bareng. Jangan seperti terjadi di Kolaka tadi, karena dia seorang leader. Orang Kolaka tadi, dia pemimpin, pimpinan atau bos. Orang Sulawesi tadi, pemimpin, pimpinan atau bos. Bos, yang identiknya dengan marah-marah. Dia hanya mengangkat jasadnya aja untuk jadi pimpinan, tapi ruhnya tak ikut memimpin. Maka hari ini saatnya kami mengatakan dalam segmen leadership, wahai generasi Osni, saatnya untuk mengikuti sang tayangan ini. Aku melihat dengan indah mereka punya teamwork yang luar biasa. Orang-orang Osni, aku melihat dari mereka, mereka punya teamwork yang powerful. Mereka tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling bersenggolan, tidak ada yang saling menjatuhkan. Semuanya indah dipandang. Antum melihat generasi Osni, kenapa seindah itu mereka? Mereka punya visi, tapi tak cukup untuk visi di tempat ikatornya, tapi action di dalam. Antum melihat Osni juga, dari tayangan ini, mereka sinergi satu sama lain. Tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling bersinggungan. Dan antum melihatnya indah sekali kan? Karena mereka satu sama lain harmoni, senada, seirama, that organization. Nampak cantik, elok dipandang, karena ada teamwork yang solid. Pasti memilihnya satu di antara dua, on atau off? On. Semangat baru harus berubah, dan tepuk tangan buat Osni. Yang antum tiba hari ini, banyak narasi yang antum catat hari ini, dan ini catatan bukan hanya untuk jiwa leadership. Antum akan ingat sampai kapanpun. Ketika di jam-jam kuliah antum nanti, jam-jam organisasi B atau kepengurusan nanti antum di luar, keep kalimat-kalimat ini. Karena bagaimanapun, tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 2 jam yang lalu, antum belum tahu namanya on itu ternyata bukannya lampu.
tapi mind kita harus diulangkan. Sekarang antum sudah tahu. Analfa kita bicara. Tepuk tangan untuk OSNI 2024 sama 2012. Terima kasih. Terima kasih. Saya merasakan juga energi yang luar biasa di hari ini. Karena ini perdana, ada segmen leadership bersama kami dan Anda semua di OSNI. Analfakir, Barakallahu Fikum, Wajuzidul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC, silakan.